Sebagaimana yang sudah kita ketahui banyak bahwa perkeretaapian yang paling terkenal adalah hanya di Jawa dan Sumatera. Namun saat ini kereta api telah ada di Sulawesi. Bagaimana kereta api di Sulawesi dan perkembangannya? Yuk, check it out. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Pak Irfan, ya. Apa kabar? Baik, Bu. Dari? Selamat datang di booth Celebes. Celebes? Ya. PT Railway. Celebes Railway Indonesia. Indonesia. Celebes itu ya. Artinya Sulawesi ya? Iya. Oke. Okay. Lebih ke Sulawesi. Oke. Nah, sekarang sudah sama Pak Irfan. Pak Irfan bisa jelaskan dong gimana progresnya untuk perkeretaapian di Sulawesi? Ya. Karena kita tahunya Jawa sama Sumatera nih. Nah, betul. Bisa lihat mapnya sih langsung ya? Iya. Okay. Jadi ini adalah kereta pertama yang ada di Sulawesi. Lebih tepatnya menghubungkan antara Kota Makassar sampai dengan Kota Parepare. Parepare. Jadi, betul, Bu. Jadi untuk panjang trek dari Makassar sampai dengan Parepare itu sepanjang 145 km. Oke, 145 km. Dan ada 14 stasiun. Bisa kita lihat dari sini. Dari Mandai, Maros, ada Mangilu, sampai dengan Palanto. Itu ini ada 14 stasiun. 14 stasiun ya? Betul, Bu. Oke. Terus sekarang progresnya gimana? Untuk progresnya sudah selesai semua. Sudah selesai. Jadi semua? Tanggal 12 bulan ini, Oktober, kita sebenarnya sudah melakukan proses operasi. Jadi CRI sendiri atau Celebes Railway Indonesia itu berfokus pada perawatan, maintenance, sarana dan prasarana yang ada di sini. Jadi trek keretanya kita pelihara. Oke, sekarang saya mau tahu persis Mas Irfan bahwa kereta Celebes ini yang di Sulawesi katanya berbeda standarnya dengan ya, di Jawa. Betul. Oke, gimana apa perbedaannya? Jadi kita itu menggunakan rail dengan bidang 14, sedangkan yang ada di Jawa itu 10-16. Oh, jadi okay. Bidangnya ini itu sesuai dengan standar yang ada di Eropa. Oke, okay, standar kereta, Eropa. Jadi dia lebih luas, lebih lebar, lebar ya? Lebih jadi lebar. Lebih stabil nanti keretanya. Lebih stabil ya, lebih nyaman. Kalau di Jakarta kan kayaknya agak kecil lebih ya? Lebih kecil. Dia 10,16, kalau ini 14-an ya? Iya. Oke, okay, nah ini bentuk keretanya ya? Kelihatannya seperti biasa, tapi sebenarnya iya, lebar ini ya? Iya, keretanya kalau misalkan dilihat secara kasat mata, memang terlihat tidak ada bedanya, tetapi secara ukuran ini lebih lebar daripada yang ada di Jawa. Artinya dia lebih lebar tapi daya tampung penumpang sama atau memang lebih banyak lagi? Akan bisa lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Ya. Dan 12 Oktober kemarin kita sudah memulai operasi dari stasiun Mangilu sampai ya? Dengan Garonggong. Oh, jadi yang operasi ini yang merah ini ya? Betul. Dari sini, yang merah ini sampai sini. Kita sudah beroperasi. Oh, sudah operasi. Ya. Nanti di 2023, di kuartal ke-2, kita akan mulai mengoperasikan full. Okay, 145 km. Dari Mandai sampai dengan Palanro. Ada planningnya gitu. Kapan itu? Di 2023. Ya, awal ya? Bentar lagi ya. Iya. Oke, jadi pada tanggal 12 Oktober kemarin sudah launching sudah. Ya. Untuk mulai sini. Dari Mangilu. Ini kita sudah penandatangan. Udah penandatanganan iya. Di sini. Oke, jadi Celebes Railway Indonesia ini sekarang saatnya untuk memberikan maintenance dan services dalam masa perawatan. Betul. Selama kedepannya. Iya. Begitu ya. Iya. Oke, thank you banget Pak Irfan. Iya, terima Semoga kasih. Sukses selalu Celebes Railway Indonesia. Amin. Boleh dong kita main ke sana? Bisa. Thank you. Ya, terima kasih.